kita beri tepuk tanganmu. Membasmi serangan dari sektor kiri, diapakan dihubungi di sana ada putih, putih masuk kotak kabin segini putih, anda kabin kesebelasan dari ayahnya dengan nomor 27, itu sel. Bukti pikirkan anak-anak baru eksekut. Oke, membiarkan saja segini putih. Siapakah dituju? Ada kapten kesebelasan yaitu Fahri dari anak-anak eksekut. Empat silang yang dilakukan baru eksekut. Lagi-lagi membentur pertahanan yang dikawal oleh anak-anak IUNFC. Silang umpan yang diberikan langsung saja. Oh, terlalu cepat mengakibatkan sekelip butar keluar meninggalkan dari lapangan. Lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Hati dibuat saja masih mampu berhalo terlalu keras mengakibatkan utang yang begitu cepat terlalu lepas sehingga saja anak-anak dari IUNFC membangun serangan dari sektor tengah dan begitu cepat beberapa kawan keluar meninggalkan dari lapangan dengan begitu saja anak-anak kota kantin sekolah putar siapa kami dan begitu cepat berhandal baru eksekutifu mengelak saja tendangan yang diberikan oleh anak-anak IUNFC dibiarkan saja sehingga sekolah bunda keluar meninggalkan dari lapangan. Eksekutif yang dapat tutup setelah yaitu Tahrir masih kotak kantin sekolah putar dan juga anak-anak dari IUNFC memotong sekolah putar tidak begitu berat. Anak-anak dari IUNFC membiarkan saja sekolah putar lemparan penjaga gawang yang begitu santai yang dilakukan oleh Hanu penjaga gawang yang begitu dipercaya oleh manajer Bapak Ipang baru IUNFC. Para penjaga gawang lagi-lagi dilakukan oleh Tahrir dengan nomor 22. Tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak eksekutif FC. Takut kesebelasan empat silang yang diberikan langsung saja siapa yang ditutup di sana adalah betul dibiarkan saja. Oh, terlalu menipis beberapa gawang yang dilakukan oleh anak-anak IUNFC yaitu Hadi. Lagi-lagi dengan nomor 12 yaitu Tito. Tito masuk kotak kantin sekilas benar empat tarik ke belakang siapakah dituju ke sana ada kapten kesebelasan salah pengertian masih bisa berhalu saja ada nomor 10 kapten kesebelasan lagi-lagi tidak begitu deh. Kita kembali ke lapangan dan begitu cermat anak-anak eksotik FC melakukan serangan demi serangan namun mampu ditolak saja oleh anak-anak baru IUNFC masih kuat kedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kapten kesebelasan dari anak-anak IUNFC Donat salah upan masih bisa dihalo oleh Yunus yang lagi-lagi kotak ada terikat tendangan yang begitu akurat yang satu saja penjaga gawang baru eksotik melakukan pelukan sekolah putar empat sidang yang dilakukan oleh anak-anak dari Exotic FC mampu belum mampu menembus gawang yang dikawal oleh anak-anak dari IUNFC. Itulah nama-nama pemain yang diturutkan pada sore hari ini yang sangat handal dari kedua kesebelasan. Hati-hati kerjasama dengan lawak-lawak begitu cepat empat silang masih membetul takut dari pemain eksekut empat tarik yang diberikan di sana ada pot handal yaitu Donat dari anak-anak Alien FC kota kapital yang sekelip putar dari eksekut salah kemudian dengan begitu cepat takut kesebelasan dari Alien FC empat silang yang dilakukan salah pengertian terlalu keras umpan yang diberikan dengan begitu cermat anak-anak IUNFC menyambut secara putar siapakah yang dituju terlalu lemah open dan dikorek begitu cermat penjaga bawah
anak-anak dari Ayubi Oksu untuk satu. Patut kesebelasan dari serangan dari kubuk Dr. Pengarsu. Apakah begitu? Sana ada waktu-waktu pasti kota tapi sekurang putar dengan begitu cermat back handal dari Ayubi Oksu yaitu Fikri. Potong saja sekurang putar akhirnya salah atau melewati garis lapangan. Pergantian tendangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Ayubi Oksu. Sangat utang dengan begitu cermat anak-anak dari Ayubi Oksu diberikan hampir saja. Membangun serangan demi serangan namun mampu diblok saja oleh penjaga gawang yaitu Tuharon dari Exeter FC. Ya, tendangan sesuka hati lagi-lagi diberikan oleh wasit tengah oleh anak-anak Exeter dengan begitu cermat. Nah, pun kesebelasan dari anak-anak ayo langsung keluar saja sekecil mungkin masih kotak kaki sepuluh putar salah pengertian terlalu pendek umpan yang diberikan. Dengan begitu cermat kapten kesebelasan dari AYDRC memberikan sodoran bola dengan begitu santai saja back handal dari Exeter FC membiarkan sepuluh putar keluar meninggalkan garis lapangan. Ya, pemerintah kapten kata untuk sosok suri pertandingan yang akan tidak kalah semoga. Yang pertama, Zangburten FC A itu berhadapan dengan Gold FC. Untuk yang kedua, Destroyer FC berhadapan dengan Persimala FC. Itulah nama-nama klub yang akan bertarung besok sore di lapangan dan waktu tepat yang sama. Lagi sekali antara besok sore yang akan berhadapan Zangburten Dudok FC A akan menjamu Bung FC. Untuk yang kedua, Destroyer FC berhadapan dengan Persimala FC B. Ya, itulah nama-nama klub yang akan bertarung besok sore di lapangan Dusun Lucuk, Desa Sendiri, Kecamatan Batu Lawar. Mana kita kembali ke lapangan lagi-lagi anak-anak dari ayo membangun serangan dengan begitu cermat, back handal dari anak-anak Exeter. Keluar saja blok baru Ayono FC masuk kotak kaki salah umpan di sana ada Ricky masuk umpan silang umpan tarik yang diberikan ternyata mampu di blok mengakibatkan kemenangan bola. Kita kembali ke lapangan kedudukan masih kuat 0-0 di babak yang pertama. Kepangan berserangan demi serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan namun belum mampu mencetak atau mendapatkan pundi-pundi gol di babak yang pertama. Dengan begitu cermat anak-anak baru Exeter FC dikeluarkan saja dengan begitu cermat anak-anak baru Ayubi Oksu. Siapakah dituju terlalu enak upaya yang diberikan sehingga mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Exeter FC. Lagi-lagi begitu cermat tendangan yang diberikan oleh wasit tengah, tendangan sesuka hati untuk anak-anak dari Exeter FC. Apakah mampu menembus gawang yang dikawal oleh hati dari Ayubi Oksu? Langsung saja berbuat cepat terlalu penipis lebar di gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Ayubi Oksu untuk hati. Masih kedudukan 0-0 terlalu bermain
tentu saja anak-anak balik eksosot melakukan susulan demi susulan empat kata yang dilakukan oleh anak-anak dari eksosot opsi. Salah pengertian terlalu melebar mengakibatkan seluruh bubar keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak dari eksosot opsi. Dengan begitu cermat, dibiarkan saja. Lagi-lagi kita kembali ke lapangan, anak-anak FKP memberikan sesi kenangan jauh melainkan di meter bawah yang ditawar oleh hati dari Ayurna FC, Eliwan FC. Siapakah bertujuh dengan begitu cermat, masih mampu diblok saja oleh anak-anak dari FKP FC. Kedudukan masih imbang 0-0 di babak yang pertama. Ya, dengan begitu cepat anak-anak dari SPK empat tarik yang dilakukan kaki ke kaki langsung saja ke tengah lagi. Biarkan saja pelatih dapat gol. 1-0 menutup eksekut opsi di babak pertama. Ya, jangan lupa karena untuk besok sore pertandingan pertama Zandburger Mutut opsi A akan berhadapan dengan Diabat opsi. Untuk partai yang kedua Mutroyer opsi berhadapan dengan Kursi Balan melasuk opsi itu. Ya, masih 1-0 di babak yang pertama ini unggul. Dikeluarkan saja, keluar saja penjaga gawang dari anak-anak Ayuni FC. Dikeluarkan saja, mampu membentur kaki pemain dari eksekutif FC. Langsung saja serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Ayuni FC belum mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya tendangan sesuka hati yang akan diberikan oleh wasit tengah untuk anak-anak dari Exotic FC. Kedudukan masih 1-0 di babak yang pertama. Tidak begitu baik upah yang diberikan oleh anak-anak dari Exotic, namun tidak ada rekan yang menyambut sekuruh putar serangan balik yang diberikan. Apakah mampu anak-anak dari Ayub FC menyelamatkan sekuruh putar? Inilah literal mengakibatkan lemparan gawang yang dilakukan oleh anak-anak dari Exotic FC. Satu saja umpan sisi yang pengertian mengakibatkan sepuluh putar keluar meninggalkan dan lapangan. Tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak dari Eniwa FC dengan begitu cepat patung kesebelasan mengganggu dari anak-anak Exotic FC. Silang yang diberikan terlalu tinggi mengakibatkan sekulit putar keluar meninggalkan garis lapangan. Lepas tiga batal itu dilakukan oleh Tengharap dengan nomor 722. Lihat kebanan demi kebanan yang diberikan oleh anak-anak dari Eksekutif, apakah mampu menambah titik golnya di babak yang pertama. Kadar ketusan begitu kuat yang diberikan oleh anak-anak Emirat FC. Siapakah Al-Bodo dengan begitu lemah saja tendangan yang diberikan. Pertama untuk para eksekutif FC
kembali ke lapangan anak-anak. Enewat membangun serangan dengan begitu santai saja. Kapten kesebelasan mengganggu alurnya serangan demi serangan yang diberikan dengan begitu cermat anak-anak dari air. Terlalu tinggi mengangkat kaki mengakibatkan kemenangan Jessica Atu yang diberikan oleh Lata Zarsi. Masih kedudukan minyak foto lagi-lagi dibuat saja. Ukuran putar, ukuran tarik yang diberikan oleh anak-anak Ayodik FC. Di sana ada kapten kesebelasan dari Ayodik FC tidak mampu mengatakan 10 putar dengan begitu cermat penjaga gawang keluar menyelamatkan 10 putar. Salah pengertian dengan begitu cermat anak-anak dari Ayodik. Terlalu lemah saja. Upan yang diberikan terlalu tinggi lagi-lagi. Tendangan yang diberikan mengakibatkan jauh melenceng di meter gawang yang dikawal oleh Bung Marlon dengan nomor 720. Satu saja. Upan silang baru kaki ke kaki mengakibatkan yang begitu cermat penjaga gawang keluar menyelamatkan 10 putar. Satu saja. Salah pengertian diberikan terlalu menipis di jawab yang dikawal oleh hati dari Alumni FC. Langsung saja kita kembali ke lapangan. Diberikan kapten kesebelasan masuk ke kotak-kotak siapakah dituju untuk tarik ke belakang. Diberikan di sana ada Jodoh Putri lagi-lagi awal. Awal masuk kotak-kotak 10 putar tapi dihalau oleh anak-anak dari eksekutif FC. Ustaz Sirang yang dilakukan terlalu cantik. Lagi-lagi lemah saja Ustaz yang dilakukan mengakibatkan 10 putar keluar meninggalkan dari lapangan. Selanjutnya diberikan oleh anak-anak lari tepat mengakibatkan masih takut blok saja oleh anak-anak dari Exosopos FC. Exosopos FC dari serangan dan kumpul terlalu tapi juga dihalau oleh takut kesebelasan dari Exosopos. Upan silang yang dilakukan oleh anak-anak dari OCC. Di sana ada Fikri dihasil saja. Upan silang diberikan kapten kesebelasan yaitu Wayat. Wayat tapi kata-kata dan nakal yang begitu cermat. Upan silang yang diberikan terlalu lemah. Upan masih bisa dihalau oleh anak-anak ayo Lexi. Sekecil pilih berbalik hampir saja terlalu terputus lagi-lagi satu sesi menyentir gawang yang dibawa orang terhalus dari eksekutasi kemudian masih 2-0 di babak yang pertama. Salah kebetulan mengakibatkan 10 putar keluar meninggalkan garis lapangan lataran penjaga gawang yang dilakukan oleh anak-anak Ewan. Langsung saja. Tepuk dong kabin. Lagi-lagi anak-anak membangun serangan Upan tarik yang diberikan. Lagi-lagi nomor 15 yaitu Alif. Peluang demi peluang yang diberikan oleh anak-anak Ayodi FC belum mampu menyamakan kedudukan di babak yang pertama. Lagi-lagi anak eksekut membangun serangan baru set merdu dengan begitu cermat dikeluarkan saja dengan santai saja penjaga gawang Aldi dari Ayodi FC menyelamatkan sekurit bundar. Iya, bentar masih kontak-kontak sekurit bundar kerjasama dengan Fikri. Fikri masih membiarkan saja penjaga gawang yaitu Muharrar dari anak-anak eksekutif. Upan silang yang diberikan lagi-lagi sundulan sempitan yang begitu akurat namun tidak ada rekan yang dituju. Lagi-lagi anak-anak dari Ayone FC kapten kesebelasan
biarkan saja. Sentikan yang begitu keras namun mampu dibuat oleh anak-anak eksekutif. Dibiarkan lagi-lagi tendangan sepak pojok yang dilakukan di kubu AYFC untuk yang ketiga kalinya. Berlari satu. Diperlukan satu, ayo.